Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni aku nak servis reel bitcaster daripada Seahawk Xeon ratio 7. Jadi reel ni aku dah beli, aku rasa dah lebih 6-7 bulan aku tak pernah servis lagi reel ni. Memang aku buat lenjan. Setakat ni aku boleh kata reel ni terbaik dah. Setakat ni memang tak ada masalah, memang puas hati. Hari ni aku nak servis sikit-sikit je. Aku cuma nak letak grease dengan minyak pada bearing. Ni antara contoh grease yang korang boleh guna, sama ada color putih ataupun clear. Ada juga grease yang lain lah untuk micro gear. Dan ni minyak. Minyak ni dia jenis cair sikit. Jadi yang ni kita guna hanya untuk bearing je lah. Jangan letak grease pada bearing eh. Kita guna minyak. Jadi apa yang kita perlukan? Screwdriver yang kecil ni, spanner size nombor 10 untuk kita buka handle dia. Okay, mula-mula sekali apa yang kita akan buat, kita nak buka apa handle lah. Okay, mula-mula sekali kita kena buka screw dulu. Okay, ni cara pusing dia arah lawan jan, dia tak ketat sangat benda ni. Hati-hati dia ada spring eh dekat belakang ni. Okay, handle ada washer. Okay, kat dalam ni dia ada, hati-hati bila buka Xeon lah, dia ada satu ball bearing kecil kat dalam ni, dalam star drag. Okay, kita letak balik pasal dia. Bila korang buka Xeon ni, dekat star drag ni ada satu ball bearing. Lepas tu dalam dia ada satu screw kecil. Jadi hati-hati bila buka, jangan hilangkan dia. Okay, tutup balik dengan cover yang warna putih ni. Tu dia punya clicker sebenarnya. Clicker untuk start drag. Okay, belakang ni ada spring. Kita buka dulu tension knob. Okay, ini tension knob. Okay, buka dua screw ni. Satu, dua. Untuk buka belah sini ada satu grease screw kat dalam. Okey, kita kena keluarkan spool dulu. Okey, dia ada macam satu lock untuk lock side side plate ni. Okey, jadi kita tekan dia ke bawah, slide ke bawah dan kita pusing. Pusing dia buka. Okey, keluarkan spool. Ada satu lagi screw kat dalam tu, kena buka screw tu lah. Okay, dekat belakang ni bawah tambah ada satu lagi screw, dan ada dua screw dekat depan ni. Jadi semua sekali kena buka screw bahagian dalam, ada empat dalam. Kita dah buka dua screw bahagian luar. Okay, dan empat, ada empat bahagian dalam eh. Satu dekat belakang spool, ada dua dekat depan ni, dan satu lagi bawah tambah. Okey, jadi kita tegakkan dia, kita buka pelan-pelan. Boleh tengok reel ni walaupun aku dah pakai, aku rasa dah 8 bulan kot aku pakai, tapi dalam masih lagi clear lah. Okey, dalam ni masih bersih, aku cuma nak sapu grease dekat dia punya drive gear ni. Okey, tengok dalam pun tak ada masalah. Kita bersihkan dulu grease yang lama eh. Okay, kalau boleh korang jangan usik benda lain lah, sebab kita nak buat servis biasa je. Kita, kalau boleh kita tak nak dia punya housing untuk bearing tu tak longgar lah. Untuk mudah kerja dia, aku buang dulu lah. Kita buka dulu benda ni. Pastikan bila kita grease, jangan bagi minyak tu masuk dalam ni lah. Drag washer, nanti boleh buat korang punya drag hilang. Hilang macam mana, dia tak cengkam. Pinion gear ni penting lah untuk kita jaga, sebab benda ni kecil je. Kalau dia haus nanti boleh beri masalah lah pada reel. Bis dia pun kau tengok pun dah kering. Ok, kita letak sekali grease dekat sini, dekat benda yang nak tolak tambah ni. Okay, sebab benda ni selalunya haus lah. Okay, pada mesin bitcaster benda ni yang selalu haus. Jadi kita letak benda ni lah, kita letak grease sikit pada kat sini. Kita pasang balik kita punya pinion gear. Okay, letak dulu dia punya
gear seat dan masuk pada dia punya lubang dia. Okay, pastikan benda putih tu jangan pasang terbalik ya. Okey, macam tu. Okay, kita dah pasang pinion gear, jangan lupa ada dua spring untuk tolak dia masuk balik bila kita tekan tambah. Okey, itu aja. Dan kita boleh pasang balik lah ikut turutan. Boleh tengoklah keadaan bila kita dah sapu grease. Okey, untuk Xeon dia punya direct washer sekali dengan washer dekat luar ni, dia sekali. Jadi senang je nak servis Real Xeon ni. Okey, cuma perlu buka start rack je. Okey. Okey, dalam start rack ni hati-hatilah bila korang buka. Okey, sebab belakang washer ni dia ada satu ball bearing. Okey, ball bearing ni fungsi dia untuk clicker lah, sebagai clicker. Kalau boleh tengok ada ball bearing kecil sini. Belakang dia, dalam dia ada ada spring. Ni fungsi dia untuk clicker lah. Bila kita pusing start rack, ada clicker, bunyi clicker. Kita dah pasang ni semua. Okey, Real Xeon ni memang aku kata senang je nak servis, simple. Okey, cover ni kita boleh pasang balik. Dan ikat pasang balik dia punya skru lah. Untuk kita skru mesen reel bicaster ni, kita tak perlu ketat sangat lah, nanti rosak dia punya benang. Cuma sedang-sedang je tekanan yang kita bagi masa kita ketatkan skru. Okey, pasang balik satu skru kat dalam bahagian dalam spool. Dan ada satu skru kecil. Okey, skru kecil ni bawah tambah . Okey, tak perlu ketat sangat. Okey, jadi kita dah siap. Sebelum tu kita pasang dulu spool tension. Okey, spool tension knob untuk spool tension ni kita pasang dulu. Lepas tu ni tadi ada satu spring. Okey, kita pasang dulu kedudukan spring ni dia ngam-ngam masuk dekat bahagian ni. Okey, dah siap masuk dalam tu ball bearing. Pastikan dia tak terkeluar ke apa. Kita hold dan masukkan dekat dalam ni. Okey, masukkan dulu handle. Sambil tu korang hold start direct tadi supaya dia tak keluar, dan masukkan nut ni ikut arah lawan jam. Okey, ni dia terbalik lah dia punya nut dia, macam yang biasa-biasa dia terbalik. Okey, sebelum kita pasang tu dia, kita check dulu. Okey, berfungsi dengan baik. Kita masukkan dia punya apa, penahan lah, penahan. Pastikan pada kedudukan yang betul. Okey, dan masukkan dia punya skru. Okey, sebelum kita masukkan spool, kita titik dulu grease. Grease ni kita letak dekat bearing lah, dekat bearing yang ada dekat spool ni, dan mana-mana bearing yang korang lihat, satu titik je dah cukup. Dalam side plate ni ada satu lagi bearing. Okey, letak sikit bearing, sikit apa, minyak ni, bearing pula. Okey, dekat tension knob belakang ni sepatutnya letak sikit minyak. Okey, letak sikit minyak pada tension knob. Okey, last kali jangan lupa letak sikit minyak ataupun grease pada worm gear kat depan. Okey, masuk spool. Okey, dan kita tutup balik. Okey, siap, dan kunci balik. Okay. Kalau kita baru letak grease lah pada gear dalam, biasanya memang akan kita rasa berat sikit lah kita punya rim bila kita kayuh. Itu normal. Jadi kita selalu pusing lah
selalu pusing ataupun boleh tuna dulu ke, buat lencang dulu ke, supaya grease tu rata dan dia boleh rasa ringan balik. Okay, semasa kita ketatkan kita punya handle, kalau boleh jangan ketat sangat lah, bagi ngam-ngam aja. Kita tak nak nanti kita punya handle ni bila ketat sangat, kita akan tolak star drag ke dalam, jadi akan apa ni, efek pada kita punya drag kat dalam, dia akan tekan kat dalam. Kita ketatkan sikit je, dan kita akan lock dengan apa ni, skru kat sini. Okay, dan pastikan korang punya drag washer kat dalam tak kena minyak, dan bersihkanlah. Ada, kalau ada minyak yang lebih-lebih tu boleh bersihkan. Setakat tu saja perkongsian daripada aku. Okay, kita jumpa di video yang lain. Harap video ini dapat sebagai panduan lah untuk korang kalau nak servis reel sendiri kan. Sekian, jumpa lagi bro.